Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwora TV, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Rafi Seguma. Kali ini saya berada di gerbang tol Cikampek dan merupakan perbatasan antara Purwakarta dengan Karawang dan menjadi salah satu titik fokus dari pengamanan mengenai perbatasan berskala besar yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta dan Jawa Barat, dan juga titik fokus untuk pengamanan tidak mudik sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Dan melaporkan saya saat ini, kebetulan arus lalu lintas yang terlihat di gerbang tol Cikampek sepi, tidak seperti hari-hari biasanya, tidak seperti kegiatan-kegiatan biasanya yang ramai lancar dengan kendaraan-kendaraan. Namun saat ini sepi dikarenakan pembatasan transportasi yang diberlakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, pemirsa.